aku merasa gini. Kalau ada satu pertanyaan ya, aduh, kamu siapa? Aku. Tapi kalau misal, kamu mengapa? Aku tidak apa-apa. Jadi intinya semua hal itu sebab akibatnya ada. Ya, dah. Cerita dong waktu di ini, waktu di udaku empat santutul, waktu dibokin sama itu, sama supir truk. Oh, jadi ceritanya gini, aku waktu itu mangkal di alun-alun Cia. Di satu alun-alun yang akan nyebut daerahnya, saya lupa. Enggak disebut. Mangkal di alun-alun suatu tempat gitu, terus aku dapat truk sekitar jam 2 pagi. Aku mangkal, terus dia bilang, "Tesna, mau kemana?" Aku bilang, "Ya, aku mau main." Terus aku diajak ke suatu gunung, enggak gunung sih, dia masuk gang gitu kan. Nah, terus ketika aku jadi semak-semak belukar gitu main, ternyata kok gang kok makin naik ke atas, ternyata gunung. Terus sepertinya tuh bilang, "Ya udah, Tata turun duluan, ada saung." Aku turun, lalu aku dibawa ya. Terus si supirnya bilang, "Tata bentar ya, aku mau cebok, saya kan kelewong sedigma kelewong eta." Nah, ketika dia sedang cebok, aku kan cebok juga ember. Nggak taunya mobilnya tuh udah nggak ada. Aduh, aku terus pak, yaudah aku ditinggalin. Ketika itu aku pikir untungnya aku bawa handphone kan, jadi aku nyentak gitu jalan. Aku sampai mau ke jurang, sampai mau mengerikan jurang, banget mengerikan banget gitu kan. Untungnya aku muntangan Dina Jukut. Jadi pas waktu muntangan itu ya, takut tikus lewat gitu ya. Iya, takut tikus lewat. Oh iya, tikus lewat. Ketika muntangan itu, aku nyampe lagi ke atas, pas mau turun aku agak lari, agak ngerondang dikit, kayak ada suara yang ngegeram gitu kan. Gitu kan. Ternyata gitu kan. Itu suara apa sih? Kucing mungkin. Aku nganggapnya kucing. Oh, gitu. Kucing dalam karungnya. Kucing. Ternyata di atas kepala aku tuh sudah ada macan. Aku kayak macan, kata aku teh. Aku jadi terharu mendengarnya. Ada macan, terus ada, aku ingat zaman dulu ketika pramuka kan, kalau misalnya ada macan kita harus ngerondang. Oh, biasa dulu suka pramuka. Pramuka. Tapi kalau pramuka paling sentil, paling pakai BH doang, rok aja udah. Ember, ketika ada macan, macan kan kalau kita berdiri menerkam kan, jadi kayaknya si desong kalau siluman ya. Terus kalau nah, udah gitu, lalu aku ngorondang aja gitu, jalan-jalan ngorondang, nungging gitu. Iya, sambil nungging juga. Sudahnya dibawa oleh tas ngorondang, ternyata terguling-guling beberapa kali. Nah, habis itu pas terguling-gulingnya tuh kayak ada saung gitu. Nah, di situ tuh ada bapak-bapak. "Ih, kamu siapa?" Jadi, "Aku bidadari yang jatuh, Mas." Bar-bar lock. Tapi waktu itu, waktu di sana itu si macannya mengintili kayak gitu. Enggak mengintil. Sempat mengintil beberapa meter sih, kayak gitu. 4 meteran gitu. Nah, karena aku apa itu ngorondang itu, dia pikir ya is dead gitu kan. Nah, aku itu is dead deh, atau dia kayaknya dia ular deh. Kayaknya aku dibeli kali macamnya ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya aku ketemu bapak-bapak. Ternyata si bapak-bapaknya itu tukang lahang yang lahang gitu. Oh, kan gitu. Terus si bapak-bapaknya nanya, "Kok kotor?" "Aku bukan kotor, Mas, aku negro." "Ih, lihat dong negro, rambut aku coklat, aku coklat." Pada dah HTR ember. Jadi aku dibawa sama bapak-bapak itu ke pinggir jalan, dia ngider kemana. Aku akhirnya sebelum pinggir jalan tuh ada jarambah. Lagi mode. Iya, ada jarambah yang pakai apa, bambu, air bambu gitu kan. Aku mandi di situ, untungnya aku di tas bekal sisir semua, ya aku nyisir-nyisir. Nah, ketika sampai pinggir jalan,